permasalahan di masa pandemi itu memang ada masalah terkait dengan obat, tapi ini kasuistik. Tidak semua daerah, dan ini hanya terjadi ketika memang dalam pembatasan-pembatasan di masing-masing daerah, dan tidak semua daerah, karena ada beberapa daerah yang melakukan apa semacam model lockdown, pesawat tidak masuk, kapal pun tidak masuk. Nah, daerah-daerah itu yang akan mengalami keterlambatan dalam pengiriman obat, sehingga ini berdampak sampai pada distribusi obat kepada teman-teman pengguna, yaitu teman-teman orang dengan HIV/AIDS. Nah, pada saat pengiriman yang belum tiba, kita memang harus melakukan koordinasi, karena situlah peran dari KPA. Jadi koordinasi yang kita bangun, tetap kita membangun koordinasi dengan dinas kesehatan secara bertingkat, dari provinsi sampai kabupaten kota sampai pada layanan termasuk KPA di daerah, untuk melakukan koordinasi supaya masalah ketersediaan obat bagi semua ODA itu bisa terlayani. Dan memang pengalaman selama ini dengan keberadaan obat yang putus pada saat pandemi di beberapa bulan lalu, itu kita sistem menelpon ke lapangan, ke daerah, untuk selalu berkoordinasi agar teman-teman ODA yang tidak mendapatkan obat itu bisa terselamatkan dengan sistem pinjam, baik itu tingkat kabupaten maupun sampai individual di layanan. Dan itu kita berkoordinasi sampai pada pendamping kami di kabupaten kota. Jadi kita punya pendamping ODA untuk mereka bisa saling koordinasi agar ODA, teman-teman ODA yang masih punya stok lebih itu bisa pinjamkan sampai nanti distribusi obat logistiknya sudah sampai, dan teman-teman ODA yang berkekurangan bisa mendapatkan haknya, nanti dia akan ganti. Yang pasti harus jenis obat yang sama jenis, tidak boleh beda, karena dia harus selalu dibawa bimbingan dokter untuk pergantian obat. Jadi obat harus sama, karena jenis obat ARV itu macam-macam, yaitu ada yang satu jenis, ada yang beberapa jenis untuk setiap ODA itu berbeda. Nah, disinilah peran KPA, bagaimana kita melakukan koordinasi dengan teman-teman KPA dan dinas dan layanan secara bertingkat dari provinsi sampai ke layanan, dan kita bersama dengan mereka untuk mengatasi segala persoalan. Jadi kalau misalnya pada saat waktu itu memang ada kita jumpai banyak keterlambatan dalam pengiriman, bukan karena dibuat-buat, tapi memang kondisi. Karena